Selamat guys. Itu my daily vlog. Jadi hari ini aku cuma mau feel produk-produk Emina. Produk-produk lipisnya Emina yang aku punya. Tinggal 5 produk lipis Emina. Karena aku mau ngasih satu-satu. Punya 2 surprise skinnya. Ini super lucu banget. Berarti masing-masing banget itu ada gantungannya. Nanti kalian lihat ya. Di sini ada shade yada-yada sama pink, 03 pink, 03 seribu pink. Aku gak tau cara bahasnya gimana. Sama 08 yada-yada. Terus aku juga ada oxo-kissable. Ini yang tinted balm stick. Terus ada primer, ini ada pada 2. Ini ada shade Fuzzy Fuzzy dan Peach Kebi. Kedua nanti aku mau coba swatches dan try on langsung. Ya, semua aku pakai cushion. Ambil yang oxo-kissable dulu. Ini yang tinted balm stick. Ini shade, ini yang varian Tom Candy. Ini sejempol doang dong. Jadinya simpel sih ya. Warna kuning neon, hijau neon, kuning neon sih ya. Terus di belakangnya ada nama Emina. Terus kesininya Also Kissable. Dan di bawahnya ada so simple dan so creamy. Jadi dia nggak masuk, nggak yang masuk full gitu, ternyata dia luarnya udah awal gini, luarnya udah awal gini. Banyak sih ini. Wanginya soft, tipis, manis. Wanginya proof. Coba kita swatch di sini. Dia lama-lama ngapin. Dia lama-lama ngapin dong. Gemes. Cakep banget kan? Ini bibir aku udah nggak pakai apa-apa ya. Udah aku hapus pakai lipstick kan. Aku mau coba ini. Masih keras banget sih. Kelihatan nggak ya? Semoga sih kelihatan ya. Kalau di cermin sih kelihatan. Aku coba pakai atas dulu. Bawahnya masih bare lips. Lihat. Ini bare lips aku yang kelihatan tuton bawahnya ya kan. Dan ini yang udah pakai Also Kissable-nya Emina. Perhatikan baik-baik. Dia ngeping kan? Oh, bagus banget sih buat anak sekolah sih, ini oke banget ya. Tapi jangan terlalu banyak layer sih menurut aku ya, karena banyak layer tuh jadinya makin pink ya. Karena semakin banyak layer semakin pink dia, dan jadi menurut aku kayak cukup 2-3 kali layer aja biar hasilnya tetap natural dan nggak kelihatan kalau pakai tinted lip balm. Mau try on yang si cream matte yang ada dua nih, aku punya yang ini dulu deh. Fuzzy Fuzzy kita buka dulu ya. Ini masih baru banget, masih tersegel rapi. Jadi ternyata ini cream matte yang ada SPF nih. Aku mau coba yang varian peach kebiru. Ini banget sih kelihatan.
bagus banget sih warnanya. Terus warna creamy, terus kayak basah banget gitu loh. Jadi ini tuh isinya banyak, jadi pasti ambil tuh bakalan banyak gitu loh di spoolie-nya. Jadi kalian harus hati-hati pakainya, karena emang banyak. Dan ini tuh warnanya pigmented banget ya. Dan kan dua kali layer tadi loh. Zoom-in. Apakah ini kelas pro atau tidak? Nah, ini finishnya. Finishnya matte nih. Matte, soft, smooth. Terus garis-garis bibir nggak terlalu kelihatan lah ya. Mari kita cek apakah transfer ke ketiga agak bisa lebih sulit. Ini harus sticky. Jadi ini ke transfer. Mungkin karena tadi belum kering sempurna, bagian dalamnya masih belum yang terlalu kering, jadi masih ada transfer. Tapi ini minim transfer banget sih, minim banget transfernya ya. Jadi menurut aku ini transfer super approve sama si cream matte-nya Evina. Udah kecil, terus affordable, ada SPF-nya, gak transfer, terus warnanya juga banyak. Ini termasuk warna yang aku suka. Lanjut ke warna lain, aku mau coba shade Uzi. Mau hapus dulu sebelumnya yang warna itu. Super creamy texture-nya. Mau langsung pakai ke bibir aja. Ya aku udah beres ya. Ini warna yang aku suka. Ah, parah. Aku lihat ini warna yang aku suka. Ini warna yang aku suka banget. Swatch this ya nih. Okay. Kan cakep banget kan ini, cakep banget asli. Ini warna yang aku suka ya, walaupun warnanya lebih rada deep ya, tapi ini warnanya super cantik. Ini warna yang bisa masuk ke semua ke semua acara, ke semua situasi apapun. Ini tuh masuk pada warna kayak gini. Emina gimana ya? Emina tuh emang ada aja gitu ya. Aku mau foto dulu. Sekarang waktunya kita coba ini suka ini keras ya, bukan yang tipe dipencet tapi emang keras. Yang ini enak banget, wanginya perpaduan buah-buahan kayak melon, terus ada strawberry-nya. Wanginya enak. Kita coba yang 03 Sibu Pink. Dingin banget. Kalau kejilat ada manis-manisnya. Aku pakainya full dulu ya, biar ketahuan. Thank you.
kan airitin ya, ini benar-benar teksturnya watery banget, dingin, kayak masuk ke kulkas. Tadi ini warnanya tidak sepink itu, lebih ke arah merah. Transfernya masih masuk akal karena dia emang mungkin ini setelah aku tetap kayak gini aku mau coba yang Yada Yada 08 Yada Yada. Aku mau coba ini 08 Yada Yada. Enggak yang banyak banget transfernya. Untuk yang ada itu warnanya cenderung coklat. Untuk yang ini warnanya lebih merah ke pink. Pink ke merah, maaf. Jadi enggak jadi warna pinknya tuh enggak kelihatan sama pink dan merahnya juga enggak yang merah banget. Jadi jujur aku lebih suka yang jodohnya suka sih. Tapi untuk yang pemakaian daily kayaknya aku lebih suka yang ini deh. Karena dia ngasih rasa, ngasih feel tuh seger gitu ya kan. Jadi yang warna ini kelihatan banget segernya sih. Jadi kalau kayak gini kayak nggak kelihatan bedanya. Nah ini aku lebih suka yang ini sih buat daily, lebih seger. Oke, sekian untuk hari ini. Ini yang udah nonton video aku. Aku gak tau nih ini closingnya harus yang gimana, karena ini aku gak ada pencet sekali dan baterai udah habis. Thank you for watching, bye bye.